Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboi. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Masih di konten Gerbek Showroom. Dan saya saat ini berada di showroom mobil bekas Gap Mobil, di bursa mobil bekas Summarecon Gading Serpong. Nah, seperti biasa saya akan review semua mobil-mobil bekas yang dijual di sini, berapa kilometernya, berapa harganya, bebas tabrak nggak, bebas banjir nggak, dan segala macam. Oke Mas Bro, tonton terus videonya sampai habis. Laris manis, Tanjung Kimpul. Halo Mas Rian ya. Halo. Apa kabar? Hai. Nah teman-teman, kenalin ini Mas Rian dari Gap Mobil. Apa kabar Mas? Sehat om. Sehat-sehat selalu ya? Ya. Wah mantap punya nih mobil dagangannya nih. Langsung ketemu Avanza. Avanza tahun berapa bos? 2015 om. Tahun 2015, manual apa matic? Manual. Manual ya? Manual. Oke, kilometer berapa? Kilometer masih 80 ribuan, service record. Service record ya? Buka harganya nih, buka harga. OTR cash-nya kita buka 135. OTR cash 135 nego. Cash 135 nego. Nah, 135 kreditnya? Nego. Kreditnya 125. 125. 125. Bisa lihat interiornya Mas Bro? Boleh. Om. Boleh. Kamu dari kanan, kamu dari kanan. Ambil kuncinya. Nah, ambil kuncinya, kamu dari kanan, kita cek interiornya. Oke teman-teman, ini mobil pertama dari Mas Rian. Ini ada Avanza manual tahun 2015 ya. Betul. Tahun 2015, kilometer berapa itu? 88.000. 88.000 sekian. Coba nyalain. Tokcer nggak? Mantap. Mantap. Semua masih berfungsi nih. Masih berfungsi semua. Head unit sama AC nih terutama. AC masih dingin. AC masih dingin. Nah Mas Rian, saya mau tanya. Kalau beli mobil di sini itu bisa kreditnya sampai berapa lama? Bisa sampai 6 tahun om, tergantung tipe tahun mobilnya. Ah, misalnya yang 6 tahun itu untuk tahun berapa aja? Untuk 6 tahun di tahun 2016 sampai 2017 ke atas. Oke, itu bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun. Kemudian yang 5 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa? Yang 5 tahun 2015 ke bawah. Oke. 4 tahun, 3 tahun ada nggak? Ada. Wah, ada lagi? Ada lagi. Oh, sesuai sama tahun mobil ya? Tahun mobil. Nah, kalau misalnya Avanza ini 2015 bisa sampai? Ini maksimal 5 tahun. Oh, maksimal 5 tahun. Oke. Kondisinya gimana, Bos? Kondisi istimewa nggak nih? Istimewa, bebas banjir, bebas tabrak. Bebas banjir, bebas tabrak. Beneran nih? Bener, Om. Wah, ini... Kita ini udah lulus inspeksi otospektor, Om. Oh, bergaransi jadinya. Ah, maksudnya gimana tuh maksudnya? Coba. Jadi ini udah lulus inspeksi otospektor, udah bersertifikat. Oke, bersertifikat. Bersertifikat. Isinya apa aja? Garansi mesin. Garansi mesin berapa lama? 1 bulan. Garansi mesin 1 bulan. Terus transmisi 1 bulan. Transmisi 1 bulan. Ya. Terus apa lagi? Cukup. Bebas tabrak. Bebas tabrak. Bebas banjir. Oh, berarti ada 4 yang diinspeksi ya? Inspeksi betul. Oke, oke. Jadi keseluruhan ya. Mobil ini udah inspeksi semua. 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 Gak cuma Avanza, semua mobil yang di sini. Semua mobil yang ada di GAP itu udah lulus inspeksi semua. Oh, mantap, mantap. Nih Mas Bro ya, kalau mau Avanza cari yang manual nih Mas Bro. Ini bisa nyicil sampai 5 tahun, benar Bos ya? Betul Om. Sampai 5 tahun. Luar biasa, luar biasa. Kita lihat untuk tengahnya ya, ini sudah disarungin semua nih joknya nih. Mantap, udah disarungin semua nih. Kondisi mesin tokcer katanya. AC belakang juga tokcer nih, dingin nih. AC belakang masih dingin. Masih dingin. Dingin semua. Oke. Buat lebaran penting nih Bos. Mantep Om, pajak udah panjang banget. Ah, nih. Pajak panjang ya? Pajak panjang, bulan kalo, 12. Oh, kalau Avanza ini pajak tahunannya berapa duit sih? Pajaknya nggak sampai 3 juta. Nggak nyampe 3 juta. Wah, luar biasa. Oke Mas Rian, kita ke mobil berikutnya. Ya. Mobil berikutnya ada apa nih Mas Bro? Nih kayaknya LCGC punya nih Mas Bro ya. Ayla. Wah, iya betul Ayla. Ayla R Deluxe 2018. Ya. Berapa cc? 1200 cc. 1200 cc. Manual atau matic? Matic dong. Matic ya. Boleh lihat dalamnya? Boleh Om. Oke teman-teman, kita lihat di bawah udah ada tambahan lampu, kemudian ada spoiler bawahnya juga, samping juga ada tambahan spoiler ya Mas Rian ya. Ya. Oke. Udah paling lengkap Om. Apa? Udah paling lengkap. Udah paling lengkap ya. Kilometer berapa? Kilometer masih ting-ting banget, ini 8.000 ini. Lihat kilometernya Mas Bro, lihat tuh. 8.761, betul ya? Betul. Tahun 2018. tahun 2018 ribu, baru 8.000. Serius nih? Serius Om, servis kilometernya record. Serius? Serius banget ini. Serius banget ya? Serius banget. Kalau nggak percaya bisa bawa ke dealer resmi ya, betul? Boleh, ya? Bawa ke dealer aja langsung. Wah, iya. Dapat Matic Mas Bro tuh, Matic. Matic. Joknya udah disarungin semua, Matic nih aslinya dingin nih, kena tangan gue nih. Wah, mantap. Nah ini biasa, berapa duit, berapa duit? Kita buka outer kredit apa outer cash nih Om? Nah, yang cash dulu, habis itu kredit Om. Cashnya kita buka 120 nego. Cash 120 nego. Kreditnya bos? Kreditnya 105 juta. Oke, sampai berapa tahun? Dengan asumsi TDP-nya 19 juta. TDP 19 juta, angsurannya 2,3 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun? Selama 6 tahun. Ini bisa 6 tahun? Bisa 6 tahun. Tahun muda. Wah, tahun muda Mas Bro, luar biasa nih. Kita lihat door trimnya nih masih bagus semua. Masih belum terawat banget ini, Om. Masih terawat. Nah, ini kata Mas Rian masih terawat. Nah, ini bersih banget, kita lihat dalamnya ya. Tuh, joknya udah di retrim ya. Ada spoiler belakang, high mount stop lamp. Kemudian di belakang juga udah ditambahin body kit semua ini ya, Mas ya. Udah paling lengkap. Udah paling lengkap ya. Ayla 1200 tipe R. Matic Mas Bro. Anda bisa bawa pulang ini 2,3 jutaan, bener nggak? Betul. Tapi selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke. Lanjut bos, kita ke mobil selanjutnya bos. Ada apa ini? Honda Freed kayaknya Honda ya? Honda Freed. Tahun berapa nih bos? 2013. 2013. Manual Matic? Matic. Matic ya. Berapa duit bos? Kita buka OTR kreditnya 132 juta. Terus cashnya? Biasa 145. 145 cash. Wah, ini mantep punya nih Mas Bro buat lebaran nih, karena dia udah captain seat ya. Udah captain seat. Nah, tuh udah captain seat, udah disarungin juga ya. Betul. Jadi di depan 2, tengah 2, belakang bisa 3. Nah, karena ini tahun 2013 ya, hanya bisa 4 tahun. Oh, karena beda tahun tadi itu. Ini cuma 4 tahun, iya. Tapi lumayan Mas Bro, ini dengan bisa 4 tahun. DP 23 juta, 27 juta. DP-nya berapa? 27. DP 27 juta Mas Bro, dapat Honda David. 3,7 jutaan lah, 4 tahun. 4 tahun. Wah. Lumayan, mantap. Oke, tutup lagi Mas. Nah, tutup lagi Mas Rian. Nah, ini kita ke belakang sekarang, mobil kecil lagi nih, Honda Brio, betul? Betul. Tahun berapa bos? Brio E Satya 2018. Satya 2018 Matic Mas Bro. Dapat Matic lagi. Kilometer. Nah. Kilometer masih 14.000-an Om, travel record. Serius? Serius. Waduh, boleh lihat? Main. Boleh dong. Boleh. Waduh, kilometernya kecil-kecil semua ya Mas Rian ya? Wah, lumayan. Wah, luar biasa Mas Bro. Kilometernya kecil-kecil semua, ini masih bagus nih door trimnya nih, lihatnya. Tuh bersih. Oh, udah disarungin juga joknya ya. Udah mantap. Matic Mas Bro. Kilometernya berapa Mas Rian? 14.307. 14.307 Mas Bro. Tidak puter-puter ya. Nggak puter-puter Om. Nggak puter-puter ya. Betul. Head unit masih berfungsi semua ini. Masih berfungsi semua. AC juga. AC dingin banget Om. AC dingin banget nih. Oh, mantap. Berapa duit bos? Berapa duit? Ini penting nih. Kita buka harga cash 135 Om. Cash 135 masih nego. Kreditnya? Kreditnya 120. Sampai berapa tahun? Ini masih bisa 6 tahun Om. Masih bisa 6 tahun karena iya, tahun muda. Tahun muda. Wah, luar biasa. Ini murah Om. Nah, kenapa nih? Dengan TDP 19.500.000. TDP 19.500.000. Oke. Cicilannya 2,7 jutaan selama 6 tahun. Wah, murah banget Om. Berarti sama kayak yang 2 juta Ayla tadi ya? Sama kayak Ayla. Ayla 2 jutaan. Sama, 2 Freed? Jutaan. Freed udah 3 jutaan. 3 jutaan. Yang Avanza tadi? 2 jutaan. Oh, Avanza Ayla Brio 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi kira-kira kalau beli mobil di sini modal 2 jutaan aja sebulan. Betul. Bisa bawa pulang mobil. Bisa bawa mobil Om. Kilometer rendah. Kilometer rendah. Terawat mobilnya. Terawat nih, terawat semua Mas Bro ya, kita bisa lihat ya. Yuk kita lihat. Full garansi Om. Apa? Kalau diambil itu full garansi. Oh, dapat garansi. Nah, ini terawat nih Mas Bro ya, spoilernya, lampunya, bempernya. Coba Anda cek, ada beset-besetnya nih, kayaknya nggak ada ya? Nggak ada ya, mulus banget nih. Wah, luar biasa, gila. Nah, ini saya lihat ada Sirion lagi diapain bos? Oh, lagi dibersihin. Oh, lagi di... Oh, ini baru dapat. Oh, ini proses lagi pembersihan. Baru dapat nih istilahnya. Sirion tahun berapa bos? Sirion tipe D 2015 Om. 2015? 2015. Matic. Waduh, Matic Sirion. Nah, ini kita lihat prosesnya Mas Bro ya, sebelum dijual ke customer, dibersihin, dirapiin, betul Mas Rian ya? Jadi customer nanti tinggal pakai aja, udah ngapsul. Walah iya dong, ngapain? Iya. Masa beli mobil di sini harus ribet sendiri, ngapain? Nah, ini lagi di lagi dicuci-cuci nih. Nih, kita lihat sirionnya nih Mas Bro nih. Tuh, lagi dibersihin semua nih. Tahun berapa nih Mas Rian? 2015. Tahun 2015. Udah ada harganya belum? Udah dong. Berapa duit? Berapa duit? Kita buka OTR kredit 105 Om. Kredit 105 juta. Kilometer 52.721. Harganya ini sama kayak Ayla. Maksudnya gimana? Sama kayak Ayla. Oh, sama kayak Ayla. Iya, Ayla sama ini harganya. Oh, tinggal pilih yang mana gitu ya. Betul. Lebih gede ini kayaknya. Lebih gede ini. Ya, lebih gede ini. 1300 cc. Oke, 1300 cc. Bisa ditutup lagi? Boleh. Matiin dulu nggak? Oh, salah. Oh, biarin ya. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang dijelasin Mas Rian tadi, bahwa pembelian atau semua stok mobil di sini itu sudah mendapat garansi mesin 1 bulan, transmisi 1 bulan, betul ya? Betul. Ini kita dengerin mesinnya nih, teman-teman ya, dengerin mesinnya nih. AC dinyalain, bener ya? Iya. Tuh, suaranya halus banget, nggak geter. Nah, nih nggak geter Mas Bro ya? Iya. Terbukti ya, terbukti ya. Biasa kita cek, jangan lupa tulang-tulangnya bekas tabrak apa enggak. Tapi semua mobil yang dijual di sini semuanya katanya bebas tabrak. Bersertifikat tuh. Bersertifikat katanya tuh. Tulangnya masih bagus semua nih. Belum ada keritingnya nih katanya. Kalau istilah pedagang belum ada keritingnya nih. Oh. Sorry Om, belum ada cat-catan. Jadi kita dapat mobil ini. Ya. Dapat nyampe sini cuci poles udah. Oh. Gak ada namanya ngecat-ngecat full body, gak ada. Gak ada ya. Jadi ori ya istilahnya ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke Mas Bro, silakan Anda tutup lagi kap mesinnya. Nah, Mas Rian itu saya lihat di belakang ada Datsun, ini dijual apa enggak? Ini dijual, cuma udah laku. Oh, udah laku. Ini Datsun Go Special Version. Oh, ini Datsun Go Special Version tahun berapa, Mas? Tahun 2017. Tahun 2017, udah di DP orang. Udah di DP orang. Nah, kalau boleh tahu terjual di harga berapa? Buat referensi aja. Terjual di OTR 69 juta. 69 juta? Kredit. Wah, lumayan murah nih. Ini bisa 6 tahun ya? 6 tahun. Oh, ini special version istilahnya. Cuman ada 200 unit di Indonesia. Cuman ada 200 unit di Indonesia. Itu, yang warna putih. Oke, oke, oke. Ini manual ya? Manual. Tapi kalau misalnya saya pengen Datsun gini, masih ada lagi nggak stoknya? Masih ada, nanti dicariin. Ntar dicariin. Wah, mantap, mantap. Oke, itu sepeda dijual nggak tuh? Nah, kebetulan kita tuh lagi ada giveaway Om. Ah, gimana? Jadi coba. Setiap pembelian di bulan Maret, April dan Mei. Maret, April sama Mei, nah, oke. Nanti itu di bulan Juli kita ada pengundian lah untuk giveaway ini. Oh, untuk hadiah. Jadi nanti setiap pembelian dari bulan Maret, April dan Mei ya. Nanti 1 Juni diundi. Nanti di awal Juni diundilah tuh tiap customer pembelian di bulan itu. Iya. Nah, hadiahnya apa aja? Ada sepeda. Sepeda satu. Nah, utama sepeda kita. Oh, ini ada yang utama. Sepeda lipat ya? Sepeda lipat. Terus hadiah lain ada nggak? Ada lagi dong Om. Apa? Sepeda. Kita ada handphone dan tablet. Handphone dan tablet. Wah, mantap. Komplit kita Om. Komplit ya. Jadi buat teman-teman yang beli mobil di sini, mulai dari bulan Maret, April, Mei, selama 3 bulan, nanti di Juni diundi berhadiah sepeda lipat. Mantap. Ya, gimmick-gimmick buat customer. Oke, masih ada lagi nggak, Mas? Mobil antik GP nggak Om? Ada mobil antik Jayapura nih Om. Ini baru datang nih? Baru datang Om. Mobil antik Karimun? Karimun kotak 2003. Karimun kotak 2003? Betul. Kok catnya masih bagus? Bagus banget Om. Mobil ini rawatan dari orangnya Om. Cat udah repaint karena kan agak buruk. Oh, cat udah repaint. Tapi bagus banget ya? 2003? 2003, pemakaian 2004. Kilometer? Kilometer 105 service record. Serius loh? Serius Om. Coba cek. Coba cek. Lo coba dari sini. Oke Mas Bro, kita cek ya. Oke, kita cek. Nah, 105. 105 apa? 105.000. Oh iya, 105.000 dari tahun 2003. Berarti sekarang umur pakainya udah 17 tahun, bener nggak Mas? Lebih 17 tahun. Udah lebih ya? 17 tahun lebih ya? Manual Mas Bro. Manual. Karimun kotak. Ada head unit. Joknya masih bagus ini. Joknya juga masih bawaan aslinya. Oh. Masih bawaan aslinya, setir juga, dashboard juga. Kita lihat door trimnya. Udah diganti apa ini ya, speakernya ini. Kemudian kita cek ke belakang. Untuk penumpangnya nih, door trimnya juga masih bagus ini, kita lihat. Mobil antik. Ketemu mobil antik nih Mas Bro nih, Karimun kotak nih. Nggak tahu nih Mas Rian buka harga berapa? Kilometer rapatan banget. Wah, luar biasa. Ini orangnya Om ya. Mondar-mandir Tangerang Jogja pakai mobil ini. Pakai ini? Pakai ini. Waduh, kemana? Full service Suzuki. Full service. Kita lihat bagasinya nih, teman-teman. Kita lihat bagasinya. Oke. Hidroliknya masih bagus nih. Masih bagus. Ban juga masih tebelong. Ban masih tebel. Wah, iya ban masih tebel. Kita lihat bagasinya. Ini jok belakangnya nih, bagasinya di sini. Kemudian kita cek. Nah, ini masih ada ban serepnya Mas Bro. Sama toolkitnya masih ada. Wah, bener nih antik punya nih. Tahun 2003 ya? 2003. Wah, gila. Gila Mas Bro. Tuh. Walaupun mobil repaintan Om, iya, iya. Bekas tabrak, bekas banjir itu nggak ada Om. Cek mesinnya Bos. Cek mesin. Ya, cek mesin. Ah, coba bukain Bos. Coba kita pengen tahu kondisi mesinnya. Coba kita pengen tahu kondisi mesinnya kayak gimana nih. Bisa buka nggak lo? Sini. Nah, sini bukanya. Nah. Halus ya? Halus banget Om. Halus nih Mas, tuh halus Mas Bro. Ini Mas Bro, kita dengerin mesinnya nih. Dan ini kayaknya terawat banget ya. Terawatan banget. Ini bersih banget nih, lihat nih. Tahun 2003 Mas Bro, tuh bersih banget, bersih. Luar biasa nih. Enggak ada kelewatan. Oh iya itu penting tuh, soalnya mobil tua takutnya kan keropos iya benar. Ada Om. Wah gila. 1000 cc nih ya? 1000 cc. Wah ini udah ditambahin peredam nih Mas Bro ya. Tambahin sendiri. Luar biasa. Boleh tutup lagi Mas Rian. Ini larinya ngacir banget Om, ditolong. Oh gitu ya? Iya. Ferrari kalah dong ya? Wah ini Karimun rasa Civic Turbo. Karimun rasa Civic Turbo. Nah ini teman-teman kita lihat ya. Ini baru datang, belum selesai review, baru datang Karimun tahun 2003 1000 cc. Tampilannya kayak gini, coba lihat. Siapa yang nyari Karimun kotak, ayo. Dan Karimun kotak itu kayaknya emang mahal apa gimana sih? Banyak dicari orang, bener gak sih? Ini mobil-mobil antik Om. Waduh. Makanya harganya tinggi. Harganya tinggi ya? Buka 80 juta Om. Eh berapa? 80 juta. Harga 80 juta. Iya. Cash. Masih bisa nego di GAP ini Om. Harga 80 juta bisa nego. Full garansi. Mohon maaf karena mobil tua nggak bisa kredit. Betul Mas Rian ya. Betul. Wah luar biasa nih. Tuh Mas Bro lihat tuh. Demen nggak sih lo? Mobil tua Karimun manual, irit, bener nggak ya? Bener. Irit terawat. Cat udah diganti nih, mengkilat banget semua nih. Luar biasa. Harga cuma 80 ya. Karena barang antik, harga nggak bisa digodek. Maksudnya nggak ada pasarannya gitu Mas Rian. Bener ya? Nggak ada pasarannya. Ada harga, ada kualitas. Iya. Ya, tinggal pilih aja deh, mana deh. Mau Karimun, mau Ayla, atau di belakang sana ada Brio, ada Sirion. Pilih yang mana terserah. Anda yang punya uangnya, saya cuma nge-review doang. Hahaha. Oke Mas Rian, selain mobil-mobil yang dipajang di sini, apakah Anda masih punya stok lain? Kita masih ada satu stok lagi Om, Livina SP 2016. Warna putih matic. Matic. Udah ada harganya belum? Perorangan. Udah dong. Berapa duit tuh si Livina tuh? Kita buka OTR kredit 117. Kredit 117. Kemudian cashnya? Cashnya 130-an lah. Oke. Selain Livina ada lagi? Sementara sih untuk stok GP lagi full itu doang sih. Lagi full ini doang ya. Jadi tinggal pilih. Nanti kalau misalnya yang nonton video ini masih mau nyari-nyari unit lain, ya, hubungin saya aja langsung. Oke, nah nomornya di berapa? Nomor telepon saya di 08 950 3840 119. Oke, catat ya Mas Bro ya. Nanti atau saya di tulis Instagramnya GAP juga bisa Om. Oh, di Instagramnya? Iya. Apa yang nama Instagramnya? GAP Mobil. GAP Mobil. Oke, siap Mas Rian. Nanti kita ambil stok di Instagram semua. Oke, mantap. Terima kasih Mas Rian ya penjelasannya ya. Luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa ini. Kayaknya gantengan ini daripada kamu ya. Wah, gantengan. Oke teman-teman, ini saya baru selesai nge-review tapi belum pulang, masih ngopi-ngopi. Tiba-tiba datang customer dengan Pak siapa? Oh iya, dengan Pak Suhardi. Pak Suhardi dari Jayapura. Iya. Cari mobil buat anaknya. Nah. Wah, dia naksir Brio ini Mas Bro. Ini tahun berapa Mas Rian? 2018. 2018. Wah, luar biasa. Bro ini YouTuber. Enggak. Ini saya baru selesai nge-review belum pulang, Bapak datang. Alhamdulillah. Amin. Ah, mudah-mudahan cocok harganya. Bang Koboi ini Pak rezeki Mas. 130 buka harga Mas Rian ya. 130 cash ya? Cash. Kreditnya berapa? 120. Pak Hardi mau cash atau kredit? Maunya cash aja. Cash aja, iyalah. Pusing kita kredit. Ini mobil rencana nanti kalau jadi beli dibawa ke Jayapura. Luar biasa. Kenapa naksir Honda Brio ini, Pak? Itu anak-anak warna merah sudah. Oh, anak cowok apa cewek? Cewek. Oh, anak cewek. Dia mau beliin anak ceweknya. Pemakaiannya juga cewek, Pak. Warna merah. Bekas cewek ini katanya, betul ya? Betul. Tuh, bekas cewek. Baru 14.000. Kilometer 14.000. Luar biasa. Ya, semoga cocok harganya Pak Suhardi sama Pak Jimmy. Lumayan. Ah, luar biasa. Baik teman-teman, itu tadi video review saya grebek showroom mobil bekas GAP Mobil di Bursa Otomotif atau Bursa Mobil Bekas Summarecon Gading Serpong bersama Mas Rian, betul ya? Betul. Luar biasa mobil di sini, dan di detik-detik terakhir tadi kita lihat ada mobil antik Karimun 2003. Luar biasa. Dan semua mobil di sini teman-teman sudah digaransi ya, digaransi mesin sama transmisi 1 bulan. Bebas tabrak, bebas banjir, dan harga cash maupun kreditnya masih bisa nego. Masih bisa digoyang lah. Masih bisa digoyang Mas Bro. Wah, itu penting. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rian ya atas informasinya. Ya, sukses selalu. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas kilometer rendah, harga bisa digoyang. Mobil bekas harga berkualitas. Nah, mobil bekas harga berkualitas katanya. Betul. Baik teman-teman, kalau Anda suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barang-barang Mas Rian, laris manis Tanjung Kimpul ya. 1, 2, 3, laris manis Tanjung Kimpul. Mantap.